Kalau bentar. Komentar lagi Ding, gimana jadi PNS, pelantikan PNS kali ini? Ya pastinya mengucap syukur hari ini bisa dilantik saat jadi PNS. Ya gimana ceritanya Hera bisa jadi PNS seperti ini? Perjuangannya seperti apa? Untuk tesnya gimana segala macam? Ya pastinya semua dibantu juga karena memang dari jadwal segala macam juga kan kita kurang free juga, kurang fleksibel juga. Jadi memang ya ucapan terima kasih sebanyak-banyak juga buat staff dari semua yang terlibat dalam program ini, bisa dibantu juga untuk menyelesaikan semua syarat-syarat dari PNS. Pembagian kerja dan di Kemenpora ini dan sebagai atlet gimana nih? Sudah dibicarakan belum? Belum sih, karena kita kan masih fokus di sebagai atlet ya, di mungkin kedepannya. Tapi terkait isu ini nih Kak, misalnya kan ada atlet yang nanti kalau misalnya udah nggak berkompetisi lagi, maksudnya kurang ini ya. Dan gimana nih melihatnya Kak Ginting, melihatnya sekarang tuh atlet-atlet diangkat jadi PNS, dan apakah ini bisa membantu atau menghilangkan isu-isu yang sebelumnya atlet-atlet itu udah kalau udah nggak berkompetisi udah nggak terpandang lagi, seperti itu gimana? Ya bisa kita lihat juga sekarang bukti nyata juga dari bentuk perhatian dari pemerintah sendiri juga, yang memang untuk atlet yang prestasi juga, karena memang sebagai atlet kita mengorbankan banyak hal termasuk juga sekolah juga, tapi ini satu bentuk yang pemerintah sudah lakukan, dan hari ini juga syukur bisa dilantik dengan sah sebagai PNS, dan pastinya ini menjadi apa ya, modal, salah satu modal juga buat nanti setelah saya sudah pensiun sebagai atlet. Oke, terima kasih Kak Ginting. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.